Oke, teman-teman. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube saya, Pan India. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang peraturan baru YouTube ya. Saya baru-baru ini membaca sedikit tentang peraturan YouTube. Tapi notif itu kadang saya lihat, kadang enggak ya. Tapi saya akan perlihatkan sedikit akibat dari sebuah peraturan baru tersebut ya, itu menimpa channel saya. Biar tidak berlama-lama, saya buka aja channel saya ya. Di sini saya buka langsung ya ke YouTube Studio Beta aja ya. Di sini kita mau lihat sama-sama apa yang terjadi sama channel saya. Nah, perhatikan di channel violation ini. Maaf. Di sini ada satu merah ya. Active community guideline strikes. Oke, kita klik ya. Nah, kita cari lagi ya di mana akar masalahnya. Oke, di sini. Your community guideline violation are list below. Ini kalau saya terjemahkan sedikit ya, kayaknya sih maksudnya ini saya melakukan kesalahan ya, kayak keburukan kayak gitu mungkin kayaknya. Ini saya melakukan yang tidak sesuai dengan komunitas di YouTube ya kayaknya. Saya melanggar gitu istilahnya. Coba saya klik ya. See detail strike. Nah, saya kena strike. Dari community guideline strike icon. Oh, ini iconnya kayak gini ya, teman-teman. Coba cek di channel kalian apa ada kayak gini juga sama kayak saya. Soalnya YouTube sekarang sudah banyak perubahan ya. Sudah semakin ketat ya istilahnya. Coba bayangin aja saya kena strike di sini. Coba kita lihat ya, learn more. Maaf ya bahasa Inggris saya nggak bagus. Coba ya kita baca sedikit aja, poin-poinnya aja. Mungkin ini ya, saya kena first strike ya. Ini first strike, kita baca yang ini ya. If we find your content doesn't follow our policy or second time, you will receive a strike. This means you won't be able to upload video, live stream, stories, or create custom thumbnail or community post for 1 week. Oh, maksudnya mungkin saya kena penalti ya. Saya katanya nggak bisa upload video atau semacamnya selama 90 hari. Lainnya 90 hari. Kalau second strike katanya kayak gini. If you get second strike within the same level, you will not be able to post content for 2 weeks. 2 hari. Gak ngerti juga sih ya. Tapi saya coba gini ya, saya coba perbaiki saja ya. Saya buka lagi. Ada no late on January, expire on 26 April 2016. Saya kurang ngerti sih gimana cara benerinnya. Kayak istilahnya minta maaf gitu, saya nggak tahu sih. Apa ini ya? Mungkin nih, saya coba aja ya. You have request to apply warning strike itu. Yes aja ya kayaknya ya. The YouTube will to review our decision and reinstate. To remain possible that the strike may be removed, but up to that decision relate to reason. Apel ya. Coba translate ya, saya nggak tahu apa artinya apel. Biar nggak salah.
menarik. Apel menarik. Maaf. Proceed with apel berarti. Duh, saya nggak ngerti. Bikin aja ya. Saya bikin my video is fine gitu aja ya. Saya coba deh. Saya nggak tahu kayak gimana. Wah, malah larinya ke sini. Ah, saya nggak ngerti. Coba teman-teman yang tahu, saya nanya ya. Gimana bagusnya ini saya biar perbaiki channel saya. Saya nggak ngerti ini. Saya bingung nih. Mau kemana harusnya nih? Yang jelas saya sangat terganggu nih. Ada community guideline strike kayak gini. Aduh, bingung sama peraturan YouTube. Oke teman-teman, segitu aja deh kayaknya. Minta gini ya, minta komentarnya ya, bagi yang tahu terutama kasih tahu caranya biar ini fix lah. Oke, bagi teman-teman yang suka channel ini, klik like atau subscribe dan juga share ya di media sosial teman-teman. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.